Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan review, tadi kita udah beli kerak telur ya guys. Ini kerak telur yang rasa pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Terdiri dari ketan dan telur bebek. Gimana rasanya? Gak ada sendok nih? Gak ada. Ini cuci tangan tadi. Ini ada serundengnya. Terus ada ini ada serundeng, terus ada telur yang udah campur ketan. Agak gosong ya. Khas banget. Agak gosong tapi guys. Memang ciri khasnya itu. Kenapa milihnya telur bebek? Karena telur ayam banyak di rumah. Yang enggak ada telur bebek. Telur bebek tuh lebih digurih. Gurih. Ini dek. Minum. Ini guys, ini merupakan makanan khas Betawi ya guys. Jadi harus kita lestarikan keberadaannya ya guys. Tuh ada cabenya, cabai rawit. Oh, ini yang versi pedes. Iya, ini versi pedes. Kasih cabai rawit. Ya, dari tadi udah pakai cabai rawit, nggak kerasa apa ya? Enggak. Harganya berapa harganya? 25.000 aja. Pedes ya? Tapi nggak terlalu sih. Nggak dicoba ternyata. Udah, terakhir. Rekaman guys. Harusnya dikasih sendok nih. Tapi yang kita keluar, masih ya. Nah.